السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وأصحابه وذريته ومن اتبع بهديه واستنى بسنته سلم تسليما كثيرا إلى يوم لا ريب فيه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الهرم وعذاب القبر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, didoakan mudah-mudahan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal yang telah dilakukan dan diampunkan segala dosa yang terlanjur diperbuat, serta dipohonkan agar Allah sentiasa membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang diridhoinya, untuk menghadapi masa hadapan, mengisi saki bagi umur yang tersisa, yang kita tidak tahu berapa lama lagi yang tersisa. Karena tentu yang tersisa lebih pendek, lebih singkat daripada yang telah kita guna. Maka marilah kita manfaatkan, kita isi dengan perkara yang paling utama. Pandai-pandailah kita memilih, mengisi waktu dengan perkara yang paling utama dari yang utama, yang paling baik daripada yang baik-baik. Memang benar, yang elok itu kita mempelajari semua seluk-beluk agama daripada alif hingga ya.
istilahnya. Tapi jika kita memandangkan saki bagi umur yang semakin suntuk, maka disinilah kita dituntut untuk lebih bijaksana. Apakah keutamaan amalan yang perlu kita lakukan bagi mengisi saki bagi umur itu? Ilmu yang kita pelajari, yang kita minati, ianya baik. Tapi pertanyaannya, adakah kita mendesak pada keperluan tersebut? Jangan-jangan ilmu yang baik itu sebenarnya kita bukan keperluan yang mendesak. Maka disinilah perlu kita bijak pilih mana yang afdholiyah. Dan yang afdholiyah itu satu di antaranya, yakni mesti bersifat amali. Apa yang kita sudah tahu dan kita yakini, kita amalkan. Walaupun terus-menerus menambah pengetahuan itu benda yang elok, tapi jangan lupa mengamalkan apa yang kita dah tahu. Menambahkan bekalan amalan yang bersifat amali itu lebih utama. Jadi keutamaan ialah mengamalkan apa yang kita dah tahu. Di samping jika kita masih ada masa, menambahkan ilmu pengetahuan. Janganlah kita mungkin terlalu banyak menggunakan masa untuk menambahkan pengetahuan, tetapi pengetahuan yang kita dah ada itu belum kita amalkan. Dan itu saya fikir adalah langkah yang tidak atau yang kurang bijak. InsyaAllah, ini kita akan mulakan kajian kita, tafsir kita, surah Yusuf, mula daripada ayat yang pertama. Karena pada dua siri yang sebelumnya, saya hanya menyampaikan kesimpulan umum daripada surah ini, walaupun belum sepenuhnya. Pengajaran-pengajaran apa yang boleh kita ambil daripada surah Yusuf, sebagiannya telah disampaikan pada dua siri yang lepas. Dan lagi sekali, mengkaji surah Yusuf bukan hanya untuk mengetahui jalan cerita kisah Yusuf yang Allah nyatakan sebagai Ahsanul Qasas, tapi mengambil pengajaran untuk diamal. Sekaligus apa-apa yang Allah beritahukan pada kita diharapkan akan dapat membantu kita meningkatkan keimanan kita, mempertebal keyakinan kita. InsyaAllah. Allahumma amin. Mari kita lihat, buka semua surah Yusuf daripada ayat yang pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ألف لام را
Itulah ayat-ayat kitab yang memberikan penjelasan Al-Mubin. Bukan hanya yang nyata, ini isim fa'il, fi'il muta'addi. Abana yubinu, yani yang menjelaskan, yang memberikan penjelasan, pencerahan, uraian, penerangan. Jamaah yang dirahmati sekalian, surah ini dimulakan oleh Allah dengan dalam bahasa tafsir dipanggil al-huruf al-muqatta'at. Al-huruf al-muqatta'at. Disebut juga fawatihu suwar. Alif lam mim, yasin, toha, alif lam ra, hamim. Itu namanya huruf muqatta'at. Dan tentu kita telah pelajari sama dalam surah-surah sebelumnya apa pendapat ulama tentang huruf muqatta'at ini. Dalam surah Al-Baqarah juga dimulakan dengan huruf muqatta'at. Surah Ali Imran, surah Al-A'raf, surah Yunus, surah Hud sebelumnya, akhirnya surah Yusuf dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'at. Al-huruful muqatta'ah. Alif lam ra. Dari pelbagai pendapat yang diberikan oleh ulama, walaupun tidak sedikit juga di kalangan mereka yang memahami huruf muqatta'ah dengan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah sahajalah yang maha mengetahui akan apa yang dimaksudkannya. Diserah kepada Allah. Tapi rupanya tidak semua ulama tafsir puas dengan penjelasan seperti itu. Mungkin kita pun kalau sedikit berpikiran kritis, pun juga mungkin tidak atau kurang puas. Sebab kalau kita kata Allah sahaja yang maha mengetahui maksudnya, katakanlah. Kita serahkan saja dan kita tidak perlu bersusah payah memikirkan. Ini bermakna secara langsung kita meyakini bahwa dalam ayat Quran firman Allah ini, Allah berfirman yang mana firman-Nya tidak mungkin dipahami oleh kita. Lalu apa agak-agak hikmah? Apa agak kebaikannya? Jika Allah berfirman pada kita dan firman-Nya pula tidak mungkin dapat dipahami. Itu yang membuat ramai ulama, khasnya ulama kini, kurang puas dengan penafsiran Allah a'lamu bimuradihi. Allah sajalah yang maha mengetahui maksudnya. Walaupun itu yang paling selamat. Penafsiran itu memang paling selamat. Serahkan saja Allah. Kan tidak mungkin kita salah. Sebab kalau kita coba memahaminya, jangan-jangan kurang betul. Tapi dengan menyerahkan Allah saja yang maha mengetahui maksudnya, ya pasti kita tidak salah. Tapi juga kita belum betul. Tidak salah, tapi kita juga belum betul. Karena dengan menyerahkan maknanya pada Allah sahaja, bermakna kita meyakini ada firman Allah yang tidak mungkin diketahui oleh kita. Lalu pertanyaan, buat apa Allah berfirman kepada hamba-Nya jika firman itu tidak diketahui akan maksudnya? Lalu buat apa firman itu? Sebab itulah ada di kalangan ulama-ulama yang cuba mengambil jalan tengah. La'alla aqrabal aqwali ila as-shawab. Boleh jadilah. Harap-haraplah. Pendapat yang paling dekat dengan yang benar. Kita tak boleh kata pendapat yang paling benar, yang lain salah.
yang paling dekat kepada yang benar. Al-aqrab ila sahih. Anna hadhil huruf al-muqatta'at qad waradat fi tihaibat iswan ala sabili iqad wa tambih ila ijazil Qur'an al-Kirim. Pendapat yang paling dekat kepada yang benar bahwa huruf-huruf muqatta'at ini atau fawaitul suhar sebagai pembuka surah ini jadi bertujuan untuk al-iqad wan tambih, menimbulkan sebagai peringatan dan menimbulkan perhatian, membangkitkan perhatian agar orang yang agar mutakalim memberikan perhatian. Ada apa ini? Ini kalimat yang pelik. Alif lam mim. Ada apa ini? Terjaga daripada linanya. Sehingga perhatian si mukhatab menjadi lebih. Sekaligus ia adalah pemberitahuan, peringatan akan kemukjizatan Al-Quran. Bagaimana sebagai mukjizat nanti dijelaskan. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang menentang Al-Quran bahwa Al-Quran itu bukan dari sisi Allah. Quran itu karangan Muhammad. Quran itu dongengan orang-orang dahulu. Al-Quran itu yakni Muhammad dapat salinan. Nabi hanya istilahnya apa namanya? CP. Copy and paste saja daripada ahlu kitab. Mereka begitu kuat menentang bahkan menuduh Quran itu hanya rekaan Rasulullah. Kan itu orang-orang jahiliyah dahulu hingga hari sekarang. Lalu Allah katakan dengan kalimat alif lam mim, tidak mungkin ini. Tidak mungkin ini karangan Muhammad. Di sinilah letak ijaznya. Begini maksudnya. Kalaulah kamu kata seakan-akan Allah berfirman, wahai penentang-penentang Al-Quran yang menuduh Al-Quran itu adalah rekaan karangan Muhammad nabiku. Kalaulah tuduhan kamu benar, ingat Quran yang disampaikan oleh Muhammad kepada kamu itu dalam bahasa Al-Quran. Dalam bahasa Arab. Huruf-huruf yang ada dalam Quran cuma yang huruf-huruf Arab yang kamu gunakan dalam percakapan sehari-hari. Ada alif, ada lam, ada roh, ada mim, ada ha, ada qaf. Ya alif bata juga lah. Alif bata juga. Quran pun ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya disusun dengan huruf-huruf hijaiyah yang kamu pakai dalam menyusun syair, menyusun buku, percakapan, taubahnya. Sekarang, bagaimana Muhammad boleh menyusun ayat, kalimat, jumlah dengan menggunakan huruf-huruf yang sama yang kamu gunakan untuk menyusun ayat-ayat kamu. Tetapi ayat susunan Muhammad jauh lebih tinggi nilai mutu sastranya, mutu maklumatnya, dan sebagainya. Dari bahan yang sama Muhammad boleh mereka Quran dengan kecanggihan yang sangat tinggi. Dengan bahan yang sama kamu hanya menyusunnya menjadi ucapan-ucapan harian. Lalu bezakan buku hasil karangan kamu yang kamu susun dengan huruf-huruf hijaiyah dengan buku yang kamu kata karangan Muhammad yang juga disusun dengan huruf hijaiyah. Bandingkan. Tak ada tolak bandingannya. Quran dari segi sastranya, dari segi maklumat kauniahnya, dari segi saintifiknya, daripada segala-galanya, serba-serbinya lah. Jauh lebih tinggi. Lalu dari mana Muhammad
yang kamu kata pengarang Quran mampu melakukannya. Sedangkan dia, kamu kenal sebagai orang yang ummi. Jangankan membuat buku sehebat Al-Quran. Buat syair pun Muhammad itu tak pernah. Kamu sastrawan-sastrawan Arab sepatutnya mampu menyusun ayat, mengarang buku dengan bahan menggunakan huruf hijaiyah yang lebih hebat nilainya daripada Al-Quran Surah Muhammad. Kamu sastrawan, Muhammad ummi. Seakan-akan begitulah. Sehingga tuduhan kamu bahawa Quran itu karangan Muhammad, itu tuduhan melulu, itu palsu. Dia hanya utusan aku, kata. Itu firman aku. Aku sampaikan kepadanya untuk disampaikan kepada kamu. Lalu Quran cabar, kalau kamu tak percaya bahwa Al-Quran itu bukan karangan Muhammad utusan aku, kata Allah. Kamu buatlah Quran. Kamu buatlah karangan. Yang okeylah, mirip-mirip lah. Sama betul tidak mungkin. Yang mirip-mirip lah. Sedikit ada kemiripan lah dengan Al-Quran. Tak perlu satu surah lah. Satu ayat saja. Dan kamu, jika rasa-rasa kamu tak mampu, mintalah pertolongan. Kerjasama lah. Panggil sastrawan-sastrawan. Bahkan kalau perlu ambil, panggil sastrawan daripada golongan jin. Bergandeng bahu, menyusun kalimat, menyusun ayat. Dengan berbahankan huruf hijaiyah. Alif lam ra, alif lam mim, alif ha, alif ba ta. Yang sama dengan Al-Quran. Dicabar oleh Al-Quran. Tapi mereka tidak mampu. Nah, ketidakmampuan mereka menyaut cabaran Al-Quran itu karena Al-Quran itu ada kemampuan ijaz. Ijaz itu kemampuan untuk melemahkan, mengalahkan siapa yang mencabarnya. Kemampuan, kekuatan untuk melemahkan yang lain, yang macam itu namanya ijaz. Sesuatu yang punya kemampuan ijaz namanya mukjiz. Bila kemampuan melemahkan itu terlalu ketara dan besar, namanya mukjizat. Nah, dari sini sudah mulai dapat terungkap sedikit. Kata kata semuanya, sedikit. Maksud huruf-huruf muqatta'at itu. Dalam ayat yang mudah. Jika kita ingin mengetahui lebih dalam tentang aspek kemukjizatan Al-Quran, kaji huruf-huruf muqatta'at. Nah, begitulah maksudnya. Huruf-huruf muqatta'at. Kan aja mas kalian, sudah kalau kita perhatikan dalam Al-Quran ya, mana-mana surah yang dimulakan dengan apa namanya huruf muqatta'at. Alif lam mim atau alif lam ra. Itu ayat selepasnya itu mesti cerita tentang Al-Quran. Saya ulangi. Mana-mana surah dalam Al-Quran yang bermula dengan huruf muqatta'at, ayat selepasnya itu pasti cerita tentang Al-Quran. Contohnya ayat yang sedang kita pelajari. Surah Yusuf. Alif lam ra. Huruf muqatta'at. Sambungannya apa? Tilka ayatul kitabil mubin. Cita Quran. Surah Al-Baqarah. Alif lam mim. Apa selepasnya? Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cita Quran. Apa lagi? Surah Ali Imran. Bermula dengan huruf muqatta'at. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna ila akhir ayat. Cita Quran. Surah Al-A'raf. Alif lam mim shad. Ayat selepasnya.
Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum min. Cita Quran lagi. Surah Yunus. Yang belum lama kita pelajari itu. Alif lam ra. Ayat selepasnya tilka ayatul kitabil hakim. Cita Quran lagi. Surah Hud. Yang baru habis kita kaji surah Hud. Bermula dengan alif lam ra. Selepasnya apa? Kitabun uhkimat ayatuh ila ila ayat. Yasin. Lepasnya? Wal-Quranil Hakim. Dan ini memberi isyarat yang sangat kuat. Bahwa huruf-huruf mukhota' itu adalah bukti kemukjizatan Al-Quran. Dari aspek mana ijaznya, itu yang perlu kita kaji. Sebab itulah, tadi saya katakan, ramai sarjana-sarjana Muslim kini kurang puas. Kalau kita tak mau kata tak puas, kurang puas. Jika alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha difahami hanya dengan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah sajalah yang maha mengetahui maksudnya. Jadi ijaz. Nah, itu kajian sendiri. Kajian sendiri. Yang pasti, ia adalah ada unsur ijaz. Dari mana nilai aspek segi kemukjizatan Al-Quran pada huruf-huruf mukhota'at, itulah yang jadi tugas kita untuk mengkajinya. Itu satu ilmu sendiri ya, ya mas kalian. Baik, itu satu. Pengajian kedua tentang huruf mukhota'at ini. Ya mas kalian, alif lam mim, alif lam ra ni begini. Quran ini kita tidak boleh membacanya sebelum kita mendengarnya. Pengajaran yang kedua, kitab Al-Quran ini kita tidak boleh membacanya, tak mampu membacanya sebelum kita mendengarkannya. Sehingga sebelum Quran ini dibaca atau kita disuruh membacanya, Nabi Muhammad memperdengarkannya kepada kita. Sebelum Nabi menyampaikan kepada umatnya Al-Quran, Nabi terlebih dahulu mendengarkannya daripada Jibril. Daripada Jibril. Karena tidak mungkin Quran disampaikan oleh seorang yang belum pernah mendengar bacaannya. Nabi pernah mendengar daripada Jibril. Sahabat mendengar pada Rasulullah. Nah, kita mendengar pada guru-guru kita. Sebab apa jemaah sekalian? Kalau Al-Quran dibaca oleh kita sebelum kita mendengarkan bagaimana cara membacanya, pasti kita bingung. So, ini satu contoh. Alif lam mim. Okay. Di awal surah Al-Baqarah, kita baca alif lam mim. Kita baca nama hurufnya tu. Ini huruf apa? Huruf alif. Ini huruf apa? Huruf lam. Kita baca macam kita baca alif, ba, ta. Tapi alif lam mim di awal surah Al-Insyirah, surah Al-Syarh. Alam nashrah laka sadrak. Coba. Alif lam mim dibaca alam nashrah. Alif lam mim di alam surah Al-Baqarah, alif lam mim. Pertanyaannya, bila kita membaca alif lam mim kita baca alif lam mim, dan bila kita membaca alif lam mim kita baca alam. Alam taro kaifa farqa wasbi alam nasra. Kita boleh membaca dengan betul tentu selepas kita mendengar bacaan itu seperti apa. Nah, ini mustahaknya mendengar talaki Nabi Muhammad dapat daripada Jibril. Sebab itu Nabi membaca Al-Baqarah alif lam mim karena Jibril membacakannya itu.
Nabi membaca awal surah apa nama Al-Fil, alam taro, alam bukan alif lamim, bukan alif lamim taro. Kenapa? Nabi menyampaikan apa yang didengar dari Jibril. Kita membacanya apa kita dengar pada orang-orang dahulu. Ini bermakna mempelajari Al-Quran perlu ada gurunya. Itu baru mempelajari bacaannya ya. Tiba-tiba saya terus baca. Ya pasti huru-hara lah bunyinya. Sebab bila dibaca alaf, alif, lamim, bila dibaca alam. Ini bermakna. Hina tasma'il Quran. Ketika kita mendengar Al-Quran. Dan kita membaca surah Al-Baqarah. Sebagaimana yang dengar oleh yang dibacakan oleh Nabi kepada kita. Nabi dengar kepada Jibril. Alif lamim, ya alif lamim. Yang ini alam, ya alam. Paham ya? Yang kedua. Kenapa alif lam mim itu semua dibaca waqaf? Alif waqaf. Lam sukun, sukun maksudnya. Mim alif lam ra. Kenapa ada baca alifun lamun raun? Atau alifun lamun mimun. Nah, kan huruf ni kalau dibaca satu kan nakirah. Alifun ini huruf apa ni? Alifun ini baun, ini taun, jimun, jim, sinun. Kena baca mati semuanya. Alif, lam, ra. Kena baca alifun lamun raun. Kita tak baca itu karena apa yang kita dengar daripada Rasulullah melalui sahabat-sahabat kita macam itu. Dan kenapa? Ya Nabi pun mendengar bacaan seperti itu daripada Jibril. Inilah perlunya membaca Al-Quran berdasarkan apa yang didengar daripada yang mengajarnya, yang mengajar dari mengajarnya, yang bersanadlah kita dari guru kita, kita dari guru kita, daripada guru kita, daripada sahabat, daripada Nabi, daripada Jibril. Dan tak boleh berbeza. Sebab itu hingga hari ini semuanya bacaan sama. Subhanallah. Bermakna kita tidak boleh mandai-mandai. Baca sendiri ikut apa yang kita mahukan. Bermakna. Tidak boleh. Karena Al-Quran sebenarnya kita tahu. Tidak sebagaimana kitab-kitab yang lain. Yang dibaca. Boleh dibaca tanpa mendengar lebih dahulu. Sebenarnya Al-Quran, kita bacanya ba'da an tasma'ahu. Selepas kita mendengarkannya, batu sahihal qira'ata 'ala qari. Dan memperbetulkan bacaan kita kepada si pembaca yang membacanya. Ini gamaknya yang dimasukkan talaki-talaki itu ya. Ya ada sanadnya ya silen. Belajar Al-Quran hanya membacanya untuk kita kena talaki. Itu ada sanadnya, ada dalilnya. Ada dalilnya. Jadi tak boleh baca suka hati sendiri. Macam mana pun. Kena ada gurulah. Bertalaki. Sebab gurunya itu belajar daripada gurunya. Gurunya. Bersanad maksud saya. Hinggalah Rasulullah, hinggalah Jibril. Sehingga baca itu semuanya sama. Daripada dulu hingga sekarang. Faham ya? Itu alif lam ra. Jadi pertama, itu bukti mukjizat Al-Quran. Dan itu bukti tidak mungkin Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad SAW. Dari aspek mana ijaznya, itu perlu dikaji oleh kita. Yang keduanya, Quran ini kita baca sesuai dengan apa yang kita dengar. Dari guru kita, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Jadi bersifat begitu. Sanadnya tidak, tidak apa, tidak boleh kita mereka-reka sendiri. Mereka-reka sendiri. Baik, tu. Alif, alif, lam, roh. Tak baca alifun, lamun, roun. Tak.
Kan Nabi tak ajar begitu. Nabi mengajarnya membaca alif lam ra. Ya alif lam ra lah. Tak boleh alif la alifun lamun raun atau alif lam ra. Bukan ra ya, ra. Mati ya sekian. Ra. Jadi kalau tulis ra alif hamzah, alif lam ra, bukan ra. Bukan ra, salah itu ya. Kalau baca ra nanti salah karena kena dimatikan. Kalau ini kan ada hamzah ya. Hamzah itu kena dimatikan. Sebab itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian berikutnya yakni ayat selepasnya tilka ayatul kitab al-mubin. Itu adalah ayat-ayat Al-Kitab al-mubin yang menjelaskan. Di dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitab. Dzalika sebab Al-Kitab, ini tilka sebab ayat. Ayat mu'anas, ya tilka lah. Kalau kitab saja, dalika. Kenapa tidak hadha? Tidak hadha. Sebab dalam Al-Quran pun ada juga hadha. Apa nama Quran pamannya? Hadha Al-Quran. Bukan dalika Al-Quran, tapi hadha. Hadha Al-Quran. Contohnya umpamanya. Di dalam surah apa ya? Di dalam surah Al-An'am ada, dalam surah Yunus ada, ya surah Yusuf ini pun ada. Dalam surah Yusuf ini ayat 3 nanti. Dalam surah Yusuf 3 ini nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasim bi akhayna ilaika hadzal Qur'an. Kalau Allah menyebut kitabnya sebagai namanya Al-Quran, Allah gunakan hadza. Hadza. Tapi kalau Allah sebut kitab sucinya dengan Al-Kitab, gunakan dzalika. Atau kalau ada ayat, jadi tilka. Jadi kadang-kadang Allah gunakan isim isarah lil qorib, hadza. Dan kadang-kadang Allah gunakan isim isyarah lil ba'id. Nah, di sini ada tentu question mark. Kalau kita ingin tadabur, pasti di sini menimbulkan question mark. Kenapa Quran kitab suci Allah, bila Allah kata Al-Quran, Allah kata hadzal Quran. Ya sebut hadzal Quran, bukan dzalikal Quran. Hadzal Quran, dalam surah Al-An'am ada, dalam surah Yunus ada. Hadzal Quran, surah Yusuf ada, surah Isra ada. Dan banyak lagi lah. 16 ayat. Tapi kalau Allah sebut nama kitab sucinya dengan Al-Kitab, bukan sebut hadzal kitab. Tapi dzalikal kitab. Walaupun dalam Al-Quran ada kalimat hadzal kitab. Hadzal kitab ada dalam Al-Quran. Tapi Al-Kitab itu bukan merujuk pada Al-Quran. Al-Kitab itu merujuk pada rekod, catatan, amalan manusia. Yang nanti di akhirat akan diperlihatkan. Dan yang nanti di akhirat manusia itu sendiri akan disuruh untuk membaca sendiri. Itu hadzal kitab. Hadzal kitab. Jadi ada memang. Tapi Al-Kitab itu bukan merujuk kepada Al-Quran. Merujuk kepada rekod catatan amalan. Dan itu disebut sekali saja. Saya ulangi. Kalau kitab suci Allah kata Al-Kitab, Allah gunakan isim syarah dalika. Itu. Dan jika kitab suci Allah sebut dengan Al-Quran, Allah kata hadha. Jadi sekejap hadha, sekejap dalika. Itu question mark sendiri. Benar bahawa dalam Al-Quran ada kalimat hadzal kitab. Contohnya dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Ini jamaah boleh rekodkan saja nanti rujuk ya. Contohnya dalam surah Al-Kahfi ayat 49.
وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا إِلَى الْآيَةِ. Di situ ada kalimat hadza kitab. Dan sekali saja kalimat hadza kitab dalam Quran. Tapi Alkitab itu bukan merujuk pada Al-Quran. Saya ulangi, Alkitab di sini, Al-Kahfi 49, merujuk pada rekod, catatan amalan manusia. Kan direkodkan dan nanti di akhirat dikemukakan. Lalu mereka suruh lihat, bahkan suruh baca. Orang-orang yang catatan amalnya buruk, ah, mereka akan mengutuk-mutuk diri sendirilah. Ya, walau tanah air, celakalah diri ini. Ini buku apa ini? Catatan apa ini? Semua ditulis. Yang besar ke, yang kecil ke. Baik ya. Kembali kepada yang kita sampaikan tadi. Kenapa Allah kadang-kadang gunakan hadza, kadang gunakan dalika? Bila sebut Al-Quran, hadza. Bila sebut Al-Kitab, dalika. Ini pendapat sebagian ulama bahasa Al-Quran. Jom sekalian, bila Allah menyebut kitab sucinya dengan Al-Quran, digunakan isim isyarah hadza, isyarah untuk dekat, dekat. Ini memberi maksud isi kandungan Al-Quran. Perintah dan larangannya kah? Hukum hakamnya kah? Apalagi keputusannya kah? Semua itu sangat dekat dengan jiwa kita, sangat dekat dengan fitrah kita. Tidak ada isi kandungan Al-Quran yang bercanggah dengan fitrah kita. Si Al-Quran sebenarnya sangat dekat dengan diri kita. Karena selari dengan fitrah kita. Saya disebut hadza dekat. Cari mana-mana hukum hakam dalam Al-Quran, berita dari Al-Quran atau apalah kebutuhan Al-Quran yang bercanggah dengan fitrah. Tidak ada. Kalau ada yang bercanggah pun bukan bercanggah dengan fitrah, tapi bercanggah dengan nafsu. Saya disebut hadza. Ini memberikan message pada kita. Bahwa apabila kita baca Al-Quran, rasakan isi Quran yang kita baca. Katalah kalau Quran melarang makan riba. Memang sebati. Fitrah kita kata, memang riba itu haram. Bila Allah merangkik melarang kita mengumpat, memang mengumpat itu bercanggah dengan fitrah. Bila Quran melarang kita menghina orang lain, yang menghina itu memang bercanggah dengan fitrah. Semua perintah Al-Quran itu selari dengan fitrah. Sehingga sangat dekat dengan kita. Tinggal lagi. Quran yang sudah dekat dengan kita, kita ini. Masalah adakah kita berperangai dekat dengan Al-Quran. Itu lain cerita. Lain cerita. Sehingga dari si pengamalan sebetulnya. Orang yang memiliki kehidupan selari dengan Al-Quran. Itu sebenarnya lebih mudah daripada menjalani kehidupan jauh daripada Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu dekat dengan fitrah. Sehingga menjalani kehidupan lari dengan Quran itu mudah, ringan, tenang. Tapi kalau jalan hidup yang kita lalu ini bercanggah dengan Quran. Jauh daripada Al-Quran. Hidup jadi susah, pasti. Nah itu dia punya. Qurannya. Faham ya? Hadza. Tapi kenapa Quran kata tilka? Tilka ayatul kitab. Dalikal kitab. Itu. Jauh. Kenapa jadi jauh? Ya mas kalian. Ada pendapat mengatakan bila Allah kata dalika ataupun tilka. Itu bahwa Quran itu sangat-sangat mulia. Sangat-sangat tinggi. Sehingga Allah tak kata ini, tapi tuh. Tinggi.
makomnya, berada di atas segala-galanya. Pikiran kita, analisa kita, nafsu kita, kemauan kita, semua hendaklah kita letakkan di bawah Al-Quran. Sebab Quran itu tinggi. Dalika, jauh itu. Hebat tak hebat? Sehingga jangan sekali-kali kita coba untuk mendahulukan, mengutamakan fikiran, analisa, kemauan kita melebihi daripada apa yang Quran kata ada dalam surah Al-Hujurat. Mungkin jamaah telah mempelajari tetapi surah Al-Hujurat. Dilarang keras kita mendahului. Macam mendahului, kita rendah, kita bawah, dia di atas. Ya pasti kalang kabur. Itu makna pertama. Makna kedua, ada memahami Quran bila Allah kata gunakan dalika atau tilka. Ini bahwasanya maksud sebenar-benarnya. Maksud sebenar-benarnya apa yang Allah kehendaki di dalam kitab sucinya. Itu Allah sahaja yang maha mengetahui. Maksud sebenar ya. Maksud sebenar. Adapun pemahaman kita terhadap Al-Quran. Pemahaman kita terhadap Al-Quran. Apakah ia benar-benar sama dengan yang Allah kehendaki? Ya, belum tentu. Belum tentu. Saya ulangi. Maksud sebenar yang Allah kehendaki dalam kitab sucinya, itu Allah saja mengetahui. Dan dari sekian banyak manusia yang paling mengetahui tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya, yakni Rasulullah lah. Rasulullah yang paling tahu. Nah sekarang selain Rasulullah, dalam kita semualah, ulama-ulama sekarang ni, ulama-ulama madhab, apakah mereka ini benar-benar mengerti maksud sebenar apa yang Allah kehendaki? Ya tentu tidak. Sebab firman Allah itu tinggi. Habis kalau yang kita fahami ini tidak sebagaimana yang Allah mahukan, apa kita berdosa? Katakanlah. Nabi memberitahu kepada mustahid-mustahid. Idza istahada. Apabila seseorang itu berijtihad. Imam Syafi'i berijtihad, Imam Malik berijtihad, Imam Abu Hanifah, Imam semua berijtihad. Coba memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya ini. Begini, oh menurut aku punya begini. Dan ternyata pemahamannya betul. Dapat dua pahala. Yang difahami ternyata betul. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dua pahalanya. Tapi jika salah, dapat satu pahala. Apa pahala? Kenapa salah dapat pahala? Karena susahnya. Ijtihad itu susah. Jerih payah itu oleh Allah nilai dinilai. Diberi pahala. Walaupun pemahamannya terhadap firman Allah mungkin kurang tepat sebenarnya Allah kehendaki. Sementara orang yang bersusah payah coba memahami apa maksud Allah. Dan ternyata betul. Allah bagi dua. Satu karena betulnya, dua karena bersusah payahnya. Situ orang-orang yang faham tentang ini, kan dipanggil fikah ya mas kan ya. Kita panggil fikah. Fikah itu kan mana kan mengambil hukum. Daripada sumbernya. Mengambil hukum daripada Al-Quran, daripada hadis dengan cara memahami istilah dengannya. Kepahaman. Sebab di dalam apa ayat tadi tidak jelas hukumnya. Kalau jelas hukumnya memang bukan fikah. Daging babi haram. Itu bukan fikah. Haramnya daging babi itu bukan hukum fikah. Haramnya riba bukan hukum fikah. Bukan. Haramnya riba itu bukan hukum fikah. Itu hukum syariat. Sifatnya qat'i.
Sebab itu mana ada negeri yang memfatwakan mufti yang berfatwa. Negeri ini telah, mufti telah bukan fatwa. Bahwa babi mulai 1 Januari haram. Mana ada? Itu Quran dah jelas. Sebagai contoh ya, dan ini menjadi perbincangannya. Haramnya riba itu bukan hukum Facebook, bukan hukum PK, bukan hukum hasil pemahaman manusia. Tapi hukum yang Allah tetapkan. Syariat. Tetapi, ada tetapinya ini. Apakah praktek transaksi, niaga, hutang piutang sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional? Itu termasuk riba yang Allah maksudkan. Nah, di sinilah ulama sekarang coba menggali. Setelah dikaji-kaji-kaji-kaji. Praktek sewa menyewa pinjam meminjam dengan cara yang dilakukan oleh bank-bank konvensional adalah termasuk riba yang Allah sebutkan Quran. Maka hukumnya haram. Nah, itu hukum fikahnya. Hukum fikahnya bukan terletak pada haramnya riba. Hukum fikahnya terletak pada orang itu menetapkan transaksi jual beli utang piutang menurut bank konvensional itu termasuk riba. Itu fikahnya. Sebab ada pendapat yang kedua, setelah dikaji seluk belok utang piutang tentang nilai mata uang dan gini bla 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 bla, kesimpulannya utang piutang cara bank konvensional tidak termasuk, bukan termasuk riba yang diharam oleh Allah. Bukan termasuk. Kalau bukan termasuk, maknanya halal. Nah, yang mengharamkannya pun itu hasil hukum fikah. Yang menghalalkannya pun hukum fikah. Tapi yang menghalalkan transaksi niaga bank bukan karena ia menghalalkan riba. Mereka hanya berpendapat menurut dia, analisa dan kajian dia, transaksi ala bank konvensional tidak termasuk riba. Nah, itu baru fikah, bukan syariah. Bukan syariah. Jadi orang yang mengamalkan itu, ya, tidak bermakna mengharamkan, menghalalkan riba. Di sini kadang-kadang kita bingung, sebagai orang awam, tak boleh bezakan mana hukum syariah, mana hukum fikah. Dengan hukum fikah itu hukum syariah yang bersifat final and binding. Nah, ini susah. Syariat itu final and binding, mengikat. Dah final dah, tak boleh ada lagi jalan keluar lah. Babi haram, haram sudah. Mengikat, berlaku di mana saja. Tapi fikah, lihat sajalah hukum fikah. Perbezaan Syafi'i dan Maliki dan Abu Hanifah. Itu hukum fikah. Mereka coba berdaya upaya memahami apa sebenar maksud Al-Quran. Yang Quran kata, yang Allah kata, zalika. Tinggi itu. Tilka. Jauh itu. Karena jauh mereka coba. Sehingga mereka sedar. Contoh Imam Syafi'i kata, inna ra'yi sawabun yahtamilul khata. Wa ra'ya ghairi khata'un yahtamilul sawab. Pendapatku, menurut keyakinan aku, selama aku bersusah payah beristihad, aku yakin betul. Tapi mungkin salah. Pendapat orang lain dalam masalah ini, yang berbeza dengan pendapatku, menurut keyakinan aku adalah salah. Tapi mungkin betul. Coba, kenapa Imam Syafi'i kata begitu? Coba kalau kita fikir. Di ulama Musaid Mutlaq, yang punya jasa besar pada umat Islam dalam bab itu. Ya, karena beliau faham betul. Pendapatku ini berdasarkan analisa aku. Tapi betulkah apa yang ku faham ini sama betul dengan apa yang Allah maksudkan? Nah, ini. Beliau tidak berani memutlakkan kenisbian pendapatnya terhadap kebenaran firman Allah yang bersifat mutlak. Faham ya? Itu kaitannya dengan ya isyarat ya. Kita orang awam memang tidak mungkin ramai yang tidak sampai ke situ saya berfikirnya. Imam saya kata begitu karena beliau rupanya tidak berani memutlakkan pendapatnya yang nisbi terhadap makna sebenar yang Allah kehendaki yang bersifat mutlak kebenarannya. Tapi apakah Imam Syafi'i berdosa jika salah? Tidak. Quran beritahu. Fattaqullaha mastata'tum. Takwa oleh kamu adalah ikut karena kemampuan kamu.
Tapi masalahnya akhir-akhir ini tidak begitu, ramai tidak begitu. Dia pikir kalau fikah itu dalam syariah. Sehingga orang tak sama fikahnya dengan kita. Oh, wah itu bahaya sungguh itu. Kalau kita berpendapat babi itu haram dan orang ada orang berpendapat daging babi itu makruh, memang dia out, kita boleh ada out. Salah betul, awak salah betul. Karena babi itu haram dan mengharamkannya bukan ulama, Quran. Karena pendapat awak bercanggah dengan Al-Quran. Itu boleh kita kata itu. Tapi kalau fikah kata ini, B kata, tengok sajalah fikah. Cara solat, mulut ikut mazhabi, cara ikut maliki, cara itu. Macam-macam. Dan itu wajar. Mereka cuba memahami apa maksud Al-Quran atau hadis Nabi. Berikan analisa dia. Dan kemampuan orang memahami pasti berbeza. Itu perbezaan dalam masalah pemahaman dipanggil fikah itu benda yang wajar. Sehingga seseorang tidak boleh memutarkan pendapatnya yang hakikatnya nisbi. Apalagi di hadapan firman Allah yang kebenarannya bersifat mutlak. Itu perlu ada. Sebab kalau tidak ada, ya Allah, jangankan kita umpamanya dengan komunis, jangankan kita dengan Yahudi, jangan kita dengan Nasrani, jangan kita berbeza pendapat dengan Hindu Buddha, ya pasti berbeza, mungkin gaduh, bertengkar. Sedangkan sesama Muslim pun kena boleh bertengkar. Iya, sesama Muslim boleh bertengkar karena berbeza pendapat fikhiah. Dan Islam atau umat Islam sebenarnya telah menciptakan rekod dalam sejarah yang sudah kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan. Karena perbezaan fahaman fikih yang nisbi tetapi ia memutlakannya berlaku fitnah yang luar biasa. Secara ringkaslah. Berlaku pada zaman sahabat ketika Ali menjadi khalifah, Muawiyah bin Abi Sufyan tidak setuju. Ya, terlepas daripada apa pandangannya wallahu alam, karena masing-masing punya alasan politis. Dan ketika Ali bersedia ya, menerima damaian, perpaduan semula, tak payah gaduh-gaduh lah sama Muslim. Berhukum dengan Al-Quran saja. Kembali pada Quran. Tengok. Orang yang tak suka Muawiyah, memang dah dari awal tak suka. Orang yang asalnya suka Ali, karena Ali bersedia menipu damaian, jadi tak suka. Mengisian dirinya, keluar. Kalau dalam bahasa politik Malaysia, asalnya ini ahli parti Ali. Kemudian keluar. Tak sokong Ali. Namanya Khawarij. Cuba apa yang difikirkan Khawarij waktu itu. Muawiyah kafir. Ali pun kafir. Tengok. Masanya, betulkah Muawiyah dan itu kafir? Menurut Allah. Ataupun mereka Ali dan Muawiyah dianggap kafir menurut fahaman Khawarij. Fikah Khawarij. Ya itu sebenarnya hanya fikah Khawarij. Masanya Khawarij memutlakan pendapatnya yang bersifat nisbi. Akhirnya apa yang berlaku? Ya peperangan sudah makin tidak dapat dikawal. Muawiyah cuba dibunuh. Gagal. Ali akhirnya jadi dibunuh. Allahu Akbar. Itulah yang masukkan. Gara-gara orang tanpa dia sadari, berani memutlakkan pendapatnya, fikahnya yang bersifat nisbi, yang dia anggap sebagai mutlak. Kenapa? Allah kata, Allah pun awal kata, dalikal kitab. Tuh, kitab itu.
tilka ayat itu. Yang kata ulama tafsir, satu pemahamannya, Allah beritahu kita bahwa isi kandungan Al-Quran, makna sebenarnya itu sangat tinggi. Allah yang tahu. Sebab itu sebijak manapun kita memahami, berdasarkan fikah kita, ya boleh jadi betul, boleh jadi salah. Boleh jadi memang belum sama dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi adakah Allah tolak? Tidak. Karena Allah suruh kita, mastata'tum. Sehingga kalau kita faham ini, ya sebanyak kita akan menjadi orang lebih tasamuh. Menjadi orang lebih tolerance. Bukan tolerance kepada agama lain. Sesama Islam. Yang walaupun berbeza pendapat. Tapi kan ini yang hilang. Sesama Muslim pun tidak toleran, tidak tasamuh. Hanya karena berbeza, beri pendapat fikhiyah. Ingat ya, fikhiyah. Sebab mereka tetap sepakat solat lima waktu fardu. Haji, rukun Islam. Rukun iman sama. Rukun Islam sama. Zakat, wajib. Itu sama tu. Babi haram, judi haram. Itu semua sama. Berbeza dalam pemahaman fikhiyah. Tapi seringkali umat Islam yang cenderung memutlakkan pendapat yang nisbi, perbezaan ini dijadikan alasan untuk tidak bersatu. Perbezaan pendapat dijadikan alasan untuk saling menyerang. Sehingga pergaduan, perpecahan umat Islam ini sudah ketara sangat. Sangat ketara. Ya, hingga peringkat yang besar sampai bom, saling ngebom itulah. Di Pakistan, di Afghanistan itu. Orang Islam itu. Serangnya. Dan dia membunuh, menghalalkan darah orang Islam. Hanya karena berbeza pendapat fikihan. Coba. Itu ngeri sekali. Ngeri sekali. Saya tidak tahu karena dalam hadis Nabi yang menyatakan agak panjang itulah. Itu ada yang memahami dalam salahnya. Itulah termasuk yang dimaksud oleh Nabi dipanggil dakhon. Ya, akan datang suatu masih. Ada kebaikan, tapi kebaikan itu ada dakhon. Ya, ada macam. Kalau udara dan pollution-nya lah. Kotorannya lah. Mengajak mereka kepada kesesatan. Mereka orang-orang kita juga, Nabi kata. Kulitnya masih kulit kita juga. Tapi menjadi kepada kesesatan. Ada yang memahami hadis itu. Bab macam inilah. Walaupun ada yang memahami yang ini. Tentang penyeru-penyeru bid'ah. Ya terpulang. Kan hadis itu terbuka untuk dipahami. Nabi menyampaikannya dan Nabi tidak menjelaskan. Apa namanya, golongan yang mana. Tapi yang menyatakan sifat-sifatnya. Sehingga ulama hadis, ya terbuka mengartikannya. Begitu, jawab sekali ya. Kenapa zalika? Kenapa tilka? Kenapa hadha? Kalau Quran, hadha. Karena isi kandungan Quran itu sangat dekat dengan fitrah. Tidak ada yang bercanggah. Sebab itu dekat. Kalau zalika tilka, makna sebenarnya adalah Allah yang Maha Tahu. Yang sebenar-benarnya. Pemahaman kita terhadap Quran, fikah terhadap Quran bersifat nisbi. Situ jangan coba-coba kita menyamakan pendapat kita yang nisbi, fikah yang nisbi dengan kehendak Allah yang mutlak. Memutlakkan pendapat kebenaran pendapat yang nisbi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat bahaya. Sangat bahaya. Itu cara berfikir. Itu yang saya pegangi mulai saya belajar karena saya diajar begitu untuk berpegang di hari ini dan saya sampaikan apa yang saya pahami. Walaupun mungkin jamaah punya pendapat yang lain, ya silakan. Adakah itu pendapat jamaah? Saya persilakan. Baik, Al-Kitab ya. Kalau itu maknanya ya ini Al-Quran. Al-Mubin. Apa kalimat Al-Mubin? Mubin yakni isim fa'il tadi saya katakan daripada abana yubinu ibanah mubin yang menjelaskan yang menerangkan allazi yubayyinu kulla syai'in tahtajuhu harakatul insan al khalifah fil ard. Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu yang dihajatkan oleh setiap manusia dalam pergerakannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Sehingga tidak ada pergerakan manusia
perbuatan manusia yang tidak ada peraturannya di dalam Al-Quran. Artinya, segala-galanya telah diatur oleh Al-Quran. Mubin. Ada satu kitab yang cantik. Dulu saya memilikinya, sekarang hilang. Tak tahu kak mana hilang, orang pinjam tak pulangkan agaknya. Saya beli itu tahun 91 dahulu. 91 ketika pergi haji. Jalan-jalan di kedai Arab tu jumpa. Cantik kitab namanya. Cukup cantik. Tajuknya yang ni. Antum tas'alun wal Qur'an yujib. Anda bertanya dan Qur'an menjawab. Ya, setebal Al-Quran jugalah. Walaupun ada ringkasannya yang kecil-kecil, tapi yang dalam diri itu tebal itu sebab aku. Saya membaca kagum. Rupanya memang tidak ada masalah dalam kehidupan kita ini yang tidak ada jawabannya atau yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Karena pengarang ini rupa-rupanya ada kecenderungan untuk menjelaskan Quran adalah kitabul mubin. Apa saja? Apa saja? Mungkin ada orang yang agak sedikit nakal aja mas kan. Ada orang sedikit nakal dikata jika Quran itu menjelaskan segala-galanya. Sebagaimana Al-Quran berfirman dalam surah Al-An'am ayat 38. Coba. Surah Al-An'am ayat 38. Saya tunjukkan ya, ini masalah. Al-An'am 38, A'udhu Billahi Syaitan Rajim. Di situ Allah berfirman, A'udhu Billahi Syaitan Rajim. Ma farabna fil kitabi min syai. Artinya, kami tidak mengabaikan, kami tidak cuaikan di dalam kitab ini, Al-Quran ini, sesuatu pun, sikit pun tak ada. Tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan dunia akhirat ini yang aku abaikan, yang aku tak sebut. Semuanya ada. Lengkap. Daripada alif hingga ya. Ibaratnya begitulah. Ketika ayat ini disampaikan, ada di antara pendengar ini yang agak nakal. Tapi nakal yang baik ya, bukan nakal yang tak baik. Di dalam satu forum lah. Ya, forum kajian gitu. Dulu maksudnya. Saya cerita apa yang berlaku dulu. Masih menuntut. Tiba-tiba ada peserta jamaah ini tanya. Angkat tangan. Saya mau tanya. Quran kata bahwa dalam Quran ini tidak ada sesuatu yang tidak disebut. Semuanya ada. Ma faradna. Tak ada yang dicuaikan. Min saya itu sikit pun tak ada. Dia yang jamaah yang soalan yang nakal tapi tak nakal tapi menarik. Memang logik. Dia kata jika adalah umpamanya dengan semua ada. Ada tak dalam Quran ini macam mana cara buat bangunan yang betul yang kuat? Macam mana cara masak yang sedap? Macam mana jahit baju yang selesa dipakai? Itu yang ditanyakan. Sebab Quran kata, dia kata tak ada sesuatu yang tak diceritakan. Semua dah ada. Kalau begitu, apakah ada Quran ini macam mana cara buat bangunan yang kukuh, yang kuat, masak yang sedap? Logik kan? Karena Quran kata begitu, jadi pertanyaan begitu. Logik lah bagi saya. Walaupun mungkin orang kata macam tak patut sana. Ya patutlah. Bagi saya itu logik pertanyaan itu. Ya, karena yang menyampaikan ceramah ini orang yang alim. Kemudian dia hafiz. Dia alim, dia hafiz. Dan memang syaratnya itulah. Kita tidak hafiz, jadi susah sikit. Syarat mufas ini sebenarnya hafiz ya, mas kalian.
kami dulu diajar syarat mufassir itu pada jadinya hafiz, hafal Quran. Sehingga bila ada masalah itu boleh merujuk kepada beliau itu dengan pantas. Ya, minta maaf. Saya bukan hafiz, saya habis. Saya habis. Kan kita harus untuk ini, cuk ini. Jadi lambatnya kita sendiri pun masih teragak-agak. Karena si penyampainya orang yang alim, ahli tafsir dan hafiz dengan pantas. Oh, begitu ada, dia kata. Ada. Oh, jadi ada. Macam mana nak buat bangunan yang kuat, masak yang sedap. Oh, ada. Sebab Quran ada cerita. Semua ada. Mana-mana dalilnya, Ustaz? Lalu dia sampaikan. Tolong buka surah An-Nahl, katanya. Surah An-Nahl ayat 43. Surah An-Nahl ayat 43. Di situ rupanya ada ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'alamun. Allahu Akbar. Fas'alu, maka tanyalah kamu. Ahli zikri, kepada ahli zikr. In kuntum la ta'alamun. Jika kamu tidak mengetahui. Walaupun ahli zikr sebenarnya ini kaitan agama. Kalau kita tak tahu masalah agama Islam, tanya pada ahli Islam. Betul. Ahli zikri mana zikr Islam? Tapi ayat rupanya maknanya luas. Ahli zikri bagi masalah agama Islam, ya orang Islam, ahli Quran lah. Tak tahu tentang masalah hadis Nabi, ahli zikri mana ahli hadis lah. Jadi kalau kamu nak tanya, nak tahu bagaimana cara buat bangunan yang kuat, tanya pada pakarnya. Engineer yang hari-hari buat bangunan, itulah ahli zikri bagi bangunan. Tanya pada chef yang terkenal, kalau nak masak sedap. Dan saya pun, itu ahli zikri bagi bab masak-memasak. Bila kamu tak tahu. Dijawab seperti itu, saya masih ingat sampai sekarang. Saya tidak mengatakan bahawa si mufassir yang hafiz ini mereka-reka jawabkan. Tapi, iya. Betul lah. Ada benarnya. Sebab Quran kata segala sesuatu telah ada dalam Al-Quran. Tidak ada yang aku abaikan sedikit pun. Sama ada yang Allah sebut itu secara umum, sebagai dasar-dasar umum, atau secara terperinci. Tentang cara masak yang sedap, memang tidak sebut secara terperinci. Tidak ada dayanya, wahai orang beriman, bila kamu masak gini, memang tidak ada lah. Kalau orang perlukan dalil yang terperinci, yang dalam Al-Quran, setiap masalah, Quran tidak hanya setebal 30 juzuk. Quran tidak hanya setebal 114 surah. Mungkin setebal 100 kontainer. Kalaulah kita ingat dalil yang jelas dan nyata terperinci setiap permasalahan kehidupan dalam Al-Quran, saya yakin Quran tidak setebal 30 juzuk. Quran kan setebal 100 kontainer. Dan tidak ada yang orang mau membacanya. Tapi Quran sangat bijak dan luar biasa. Memberikan kaidah-kaidah umum, panduan-panduan yang bersifat umum yang asasi, yang boleh dikembangkan maknanya. Itu yang kami belajar dahulu, sehingga oh, mana mufassir ini hebat nih, memberikan jawaban betul. Kamu tanya yang pakarnya, maksudnya. Kamu ingin masak yang sedap, tanya tukang masak. Ingin buat baju yang sedap pakai, tanyalah tailor yang hebat. Nak buat bangunan yang kukuh, tanya kepada pakarnya. Fas'alu alladzina ya'lamun. Jadi ayat ini tidak hanya khusus bab agama. Semuanya. Sebab Al-Quran adalah mampu menjawab segala pertanyaan. Itu al-mubin. Al-mubin. Ya wallahu alam, sama ada jawaban mufassir yang alim, yang hafiz tadi betul atau tidak. Ya wallahu alam, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ini ada jawaban. Karena pertanyaan, ya. Sebab mungkin kalau hari ini kita ditanya, kalau katalah ada orang tanya, Quran kata lengkap, saya nak tanya pada Ustaz, apa Quran mengajar kita bagaimana masak yang sedap? Tolong tujuan ayatnya.
Macam mana cara masak? Ya mungkin, mungkin kalau ada orang tanya, tadi tanya kepada ini, mungkin usahanya marah. Eh, kamu jangan macam-macam tanya ya. Itu sudah menghina Quran. Itu sudah menghina Quran. Apa kamu cakap? Mungkin jawab kita begitu. Jadi daripada jawab macam itu, yang bertanya pun, kalau yang bertanya kata orang awam, makin bingung dia. Dia kata Quran lengkap, tapi aku tanya tak ada jawaban. Malah dimarah pula. Malah dikatakan kami tak kurang Islam, kurang iman. Coba. Jadi kadang-kadang kita ini macam, wallahualam ya. Ya mungkin karena kekurangan bahan ke apa. Pertanyaan sepatutnya ada jawaban. Eh bukan sekadar tidak ada jawaban, malah kita salahkan yang bertanya. Dan itu sering kali berlaku jawabnya. Jangan banyak tanya. Orang banyak tanya itu lemah iman. Ah kawan itu dah takut lah nak belajar. Ya kalau orang itu dah berilmu. Kalau baru nak jinak belajar, tiba-tiba baru belajar sekali dua dikatakan tak kuat iman, lemah, batal syahadah. Larilah kawan ni. Inilah kadang-kadang ya. Fikhu dakwah kurang dikuasai biasanya. Jadi jamaah sekalian, simpulannya bahwa Al-Quran itu sebagai penjelas, penerang segala sesuatu, mubin lah. Yang pertama, Anal Qur'ana mu'jizatun qahiratun wa ayatun bayyinatun li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulan yang diberikan oleh Fakhruddin Ar-Razi ya. Khulasah yang diberikan oleh Fakhruddin Ar-Razi, Quran sebagai kitabul mubin, pertama bahwa Quran itu adalah mukjizat yang nyata yang punya sifat kemampuan untuk melemahkan siapa yang menentangnya. Ayat yang terang yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada sesiapa pun yang tanya tentang Islam melainkan Quran mampu menjawabnya. Okay. Siapa saja orang yang meragui kebenaran Islam, yang punya tuduhan-tuduhan liar tentang Islam, Quran mampu menjawab. Itu pertama kata Fakhruddin Ar-Razi, maksud al-mubin. Bahwa jika ada orang yang menuduh tuduhan liar pada Islam, dan Islam tidak mampu, orang Muslim tak mampu menjawab, itu cerita lain. Bukan Islamnya yang tak mampu menjawab. Sebahagian orang Islam yang tak mampu menjawab, itu cerita lain. Quran sentiasa mampu menjawab. Hanya orang sebagian orang Muslim yang mungkin tidak punya kemampuan menjawab. Nah, itu masalah dia. Jangan disamakan antara Islam dan orang Islam. Antara Al-Qurannya dan orang yang membaca Al-Quran. Lain. Yang kedua, annahu yubayyinu fihi al-huda war-rusd wal-halal wal-haram. Quran mubin, karena dalam Quran ini menjelaskan, menerangkan mana petunjuk, mana kesesatan, mana benar, mana salah, mana halal, mana haram. Walamma bayyanat hadhihi al-ashya fihi kana kitab bayan li hadhihi al-ashya. Maka apabila Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, nyata pada segala sesuatu, bermakna Al-Quran itu menjelas dan menerangkan, mencerahkan segala sesuatu yang masih sama. Yang ketiga, Quran disebut Al-Mubin. Ay annahu bayyana fihi qasasul ahsal awwalin wa surat fihi ahwal mutaqaddimin. Quran menjelaskan, menerangkan kisah generasi generasi dahulu yang tidak mungkin diketahui oleh orang sekarang tanpa pemberitaan Al-Quran. Karena sejarah tidak merekodkan. Siapalah penulis sejarah yang paling pandai sekalipun boleh menceritakan sejarah Nabi Nuh? Tak ada. Siapa ahli sejarah paling pandai menulis sejarah tentang Nabi Lut?
Nabi Yusuf daripada alif hingga ya. Tak ada. Sedangkan sejarah mereka itu amat-amat mustahak untuk diketahui oleh orang sekarang. Lalu siapa yang mampu menjelaskan kepada kita dengan betul tanpa ada tokoh tambah? Al-Quran lah. Nah, ini mana Al-Quran itu mubin. Menjelaskan kisah orang-orang dahulu yang tak mungkin diketahui oleh orang sekarang tanpanya. Dan juga menceritakan keadaan, sifat-sifat jalan hidup orang dahulu. Bukan itu saja. Quran menjelaskan, walaupun dalam bentuk perkhabaran, tentang apa yang akan berlaku masa depan. Sesuatu yang akan berlaku pada masa depan, tak ada siapa yang tahu. Quran telah memperincikan dengan terang, walaupun dalam nada, dalam bentuk nada perkhabaran. Siapa yang percaya, beruntung. Siapa yang mengingkari, rugi. Jadi Quran ini bahagia, kitab yang memang tidak apa ya, tidak terhad, tidak terbatas masa dan tempat. Ia merangkumi, mencukupi seluruh peristiwa yang berlaku bila-bila masa, di mana saja, sama ada yang telah berlaku dahulu, yang sedang berlaku atau yang akan berlaku di mana-mana saja. Dijelas, diurai dengan cantik. Dan Quran cerita tentang peristiwa yang lepas, biasa dengar. Dalam Quran cerita peristiwa yang sedang berlaku, ya. Bahkan dalam Quran ada cerita tentang kisah yang akan berlaku suatu hari nanti, yang sekarang belum berlaku. Mungkinkah kitab yang seperti itu, yang dah teruji, terbukti kebenarannya, dikarang oleh manusia yang dikenal ummi, yang tiba-tiba pandai? Tidak mungkin. Apalagi Nabi Muhammad selalu menafikannya. Bukan, bukan aku yang tulis. Itu wahyu. Aku hanya menyampaikan apa yang Allah wahyukan. Paham ya? Itu jemaah sekalian. Tafsir ayat pertama. Mudah-mudahan apa yang mampu saya sampaikan. Ya, ini hanya mereka maklumat qodimah ya. Maaf, ini hanya maklumat qodimah. Bukan hasil ijtihad, tidak mampu ijtihad. Maklumat qodimah itu mana maklumat ilmu lama yang masuk ini masih menuntut itu aja. Bukan hasil kajian mendalam, tidak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau ia bermanfaat bagi jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.